Saya Partai Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo menggelar seminar pembekalan kepada bakal calon anggota legislatif yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Para bacalek yang mengikuti seminar berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, akademisi, dan para profesional ini dibekali berbagai macam wawasan untuk menghadapi pemilu mendatang. Kami sudah memulai proses penjaringan caleg itu dalam 2 bulan terakhir, dan ini adalah pembekalan untuk para bacalek supaya mereka mengerti apa sesungguhnya politik itu, lalu politik seperti apa yang ingin dilakukan oleh Partai Perindo, karena Partai Perindo identik dengan politik kesejahteraan. Sangat bermanfaat ya buat saya secara pribadi, menambah wawasan ilmu saya dalam dunia perpolitikan. Saya Partai Gerkindo akan terus memberikan pembekalan kepada para bacalek setiap bulannya di beberapa daerah. Pembekalan ini bertujuan agar bakal calon anggota legislatif semakin siap dalam menghadapi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.